Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Istidayanto, kembali melanjutkan proyek dari yang kemarin. Di sini saya akan menambahkan beberapa akses list untuk setiap kantor cabang, di mana setiap ruang tunggu ataupun tamu tidak bisa mengakses ruang-ruang divisi yang ada di kantor cabang lain. Kita mulai saja dari kantor pusat. Dimana di sini saya sudah membuat daftar jaringan yang akan diblok. Kita klik di router kantor pusat, kemudian CLI, ketikkan IN, kemudian kita lihat dulu yang konfigurasi yang sedang berjalan dengan mematikan SH running. Di sini kita bisa melihat port yang sudah diblok menggunakan access list nomor berapa. Saya lihat di sini ada access group 103, berarti kita telah membuat access list dengan nomor 103. Kita hanya tinggal menambahkan dari access list 103 tersebut. Oke, masuk konfigurasi terminal, kemudian ketikkan access list, deny IP 192, access list 103, deny IP 92.168, 1064, yang merupakan jaringan dari ruang tunggu pada kantor pusat dengan wildcardnya 00015. Jaringan yang akan diblok pertamanya adalah untuk server PC, yaitu 192.168.0.3, direct host yang dibloknya 000.255. Enter, kemudian akses list lagi. Untuk karena kantor pusat sudah ada, sebagaimana telah terkonfigurasi pada akses list 103, bisa dilihat 96, 80, 32, dan 0. Nah, kita lanjutkan untuk memblok pada cabang 1. Itu 192, 168, 20, 80, atau 20, 0 terlebih dahulu. Kemudian dengan wildcard-nya adalah 31. Dan 232 dengan wildcard yang sama 31 dan 80 0007. Selesai di cabang 1, kita larikan ke cabang 2. Cabang 2 dengan jaringan 30 0, wildcardnya 0063, kemudian 3064 dengan wildcardnya juga sama 63, pindah ke cabang 3 400 63 dan 40 64 63. Oke, jika sudah selesai, access list sudah bertambah. Di sini kita juga akan melakukan pempasswordan atau agar tidak sembarang orang bisa melakukan konfigurasi terminal dengan cara mengetikkan enable password. Di sini password yang saya akan gunakan adalah dreamworks.com. Kemudian kita enable secret agar password tersebut terenkripsi, yaitu dreamworks.com. Kita bisa ujikan dengan cara exit, kemudian kita disable, kita keluar dari konfigurasi. Saat kita melakukan enable, dia akan menanyakan password. Kita ketikkan dreamworks.com.
kita baru bisa melakukan enable. Okay. Untuk router kantor pusat sudah selesai. Kita langsung ke kantor cabang 1. Sama halnya dengan kantor pusat, kita hanya tinggal menambahkan akses list yang sudah ada. Kita lihat terlebih dahulu akses list nomor berapa yang sudah ada dengan cara mengetikkan sh running. Terlihat akses list nomor 102 merupakan akses list yang sudah ada. Oke. Berarti kita tinggal menambahkan akses list nomor 102 tersebut. Akses list 102 deny IP. Yang pertama adalah server PC. 192 jaringannya terlebih dahulu, jaringan tujuan asalnya. 168.20.64 untuk ruang tamu atau ruang tunggu pada kantor cabang 1. Wildcardnya 15, kemudian tujuannya 192.168.0.3 yang merupakan direct host server PC 255. Tambahkan lagi untuk kantor pusatnya. Itu 10.9.10.0. Wildcardnya 31, kemudian 10.32, wildcard 31, 10.80, wildcardnya 15, dan 10.96, wildcardnya adalah 007. Oke. Kemudian karena cabang 1 sudah ada, saya kita lihat 80.032. Berarti tinggal langsung ke cabang 2-nya saja. 30.063. 30.64.63. 40.063 dan 40.64.63. Kita juga password, enable password dreamworks.com, enable secret. Oke, okay, kita exit, kemudian disable, kemudian kita enable lagi. Oke, okay, password dreamworks.com. Ya, oke, okay. Sudah selesai pada kantor cabang 1. Kita lanjutkan dengan kantor router kantor cabang 2. CLI lakukan hal yang sama dengan sebelumnya.
Kantor pusat dan server PC-nya sudah. Kemudian untuk akses list cabang satunya 20.0 kata 31 2032 card-cardnya 0031 kemudian 20 80 wildcardnya 7. Oke. Kemudian akses list cabang 2 nya sudah selesai. Kita lanjut ke cabang 3. Itu 40.0. Tiga, kemudian 40.64 0063. Oke, enable password. Passwordnya, kemudian secretnya. Oke. Disable, ini kita enable. Oke. Lanjut ke cabang 3. Kita lihat konfigurasi yang berjalannya. Akses list nomor 100 sudah ada, kita tambahkan saja berarti akses list 100 tersebut. Oke. Sembilan dua, 168, 40, 128, 0, 0, 0, 63. Kemudian terus 168.03 255. Sepuluh nol tiga puluh satu, 32, 31, 10, 80, 15, 10, 96, 7, cabang 1, 20, 0, 31, kemudian 20, 32, 31, 20, 80, 7. Cabang 2. Ya. Terjadi update. Cabang 2. Cabang 2, cabang 2. 30.0
3 30 64 63. Oke. Okay. Enable password dreamworks.com. Enable secret dreamworks.com. Exit. Disable. Enable. Oke. Selesai. Sudah selesai, bisa kita uji coba. Wah, sekarang ke server. Sukses. Ke server PC. Okay. Sudah selesai. Password juga sudah, mungkin itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.